Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Violino di channel Fintech Gaming. Jadi di video kali ini gua akan melanjutkan sebuah game yang berjudul Bear 10 Protector of Earth. Dan di episode gua sebelumnya kita sudah berhasil mengalahkan alien boss, alien hantu atau ghost freak. So, apa yang harus kita lakukan pada step kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang gua upload. Oke, langsung saja kita lanjutkan gamenya. Oke teman-teman, stack kita yang selanjutnya itu adalah di MT Rushmore. Let's go play location. Uh-oh, looks like there's a creature double feature playing at the drive-in. Dan ada apakah di sini teman-teman? Dan di benten berubah menjadi sepertinya kita harus mengumpulkan itu secret itu. Aduh. Khusus sama hero ini coy. Kalau pakai hero head blast. Semoga kita mendapatkan ayah ini kayaknya cuma bentar sini. Duh, belum kita berubah atau tai. Tunggal. Fuck is dead man. Gila kita amat coy. Kok lambang ini kita kok berubah ya, lambang apa namanya benten kita nih. Oke ini yang gede ini loh coy. Enggak ini mati loh sumpah. Oke. Ini lawan apa namanya si semua serigala ini. Oh kalau serigala boleh enak nih di spawn semangka ini. Oh kayaknya kita dapat ayah. Oke okay. Bentar coy. Let's go. Sini lo kompol. Gua ini bantai gua save-in. Gak mau ngumpul sini apa musuh-musuh kita nih. Bener gak ya? Oke, mana lagi. Gua pengen mendapatkan nilai A coy. Gua pengen dapat A. Oke. Oh ini nih, gua paling benci gua. Si mumi tai ini. Mumi tai. Kita menggunakan tornado api. Let's go bro. Tapi ini tidak akan terkalahkan sih kalau ini mau pakai area head blast ini. Oh kita lagi. Nah sudah selesai. Wah ya mati itu enggak. Ini loh. Benar-benar gede tuh ini. Bentar. Ntar gue ini dulu. Dia bisa ngejar juga ya, apa namanya, angin ini loh bisa ngejar juga apa ya. Kayaknya bisa ngejar juga ini. Ya gedenya walaupun kita gini aja masih kena damage loh kita ya. Walaupun kita sudah menjadi apa namanya tornado api masih kena damage loh kita. Jangan mati kan. Masih lagi gila apa gak habis-habis coy. Udah habis temen-temen ini. Tunggu dulu, sabar. Coba jadi hero lain lah. Ini kanan bot. Karena bosan bisa ya terus sih. Ini kayaknya yang luas aja ini. Apa nama tornadonya? Gila, nggak bisa apa-apa coy. Aduh. Untung kita nggak mati loh. Kita nggak mati, kenapa kita mau pakai si cungkring ini? Nggak gitu lo, gila banget mati cok. Aku ngarang gitu dulu, mati ya atau lagi? Oke kita akan mengupgrade yang mana? Yang kombonya enak-enak aja sih. Ini mungkin ya, X bullet.
Oh, sakta gua mau makan ini, rakirain. Lah, kayak kita gak dapat A ini kayaknya. Bentar. Sabar. Let's go. Wah, gila. Dia melempar sebuah bom. Oke, gua serasa banget segitiga. Abis ini udah tak bakar-bakar loh, masih itu aja ini. Kayaknya ini udah sih, gak jadi selesai sih. Aduh, kita mendapatkan nilai B lagi kan. Gue targetnya mau A loh sebenernya nih. Malah B coba. Oke, continue. It's okay lah, gak apa-apa. Karena kita kebanyakan sih. Banyak berubah-berubah sih. Kok gak ada ini juga, apa gak ada item-item kristal hijau itu. Next location ke historic battlefield. Let's go play. Ooh, look kids, a historical reenactment of the Civil War. Kid. Lame. Hardly. This is the site of one of the most important battles in our history. Di sebuah pegunungan. So what side were the space mutants on? Very funny. The Civil War was fought between the Northern Union States and the Confederate. Let's go, dan di luar sana ada seekor binatang tuh, binatang baru kayaknya. Musuh kita yang baru mungkin. Oke. Bentar, gue sini akan bermain cepat. Mungkin pakai ini aja lah ya. Udah lama gak pakai si cepat. Oke. Oh my god, yang musuh kita yang baru adalah Snake F-Fly. Apa nih katanya? Kayak kita gua tau, kayak kita harus ngatur ini tau rumahnya ini. Ya gua tau, ini sarangnya ini gak bakalan. Kalau gak kita hancurin gak bakalan di sini. Gak bakalan kalau kita hancurin. Ngomong apa sih gua? Bentar. Kalau kita hancurin baru dia nggak bisa keluar lagi, nggak bisa rel produksi. Let's go. Ini kita hancurin dulu, kita hancurin rumahnya dulu, sarangnya dulu. Biar dia nggak berkembang biak. Tapi emang ini sih apa binatangnya ini darahnya tipis, tapi gitu ini loh. Kita hancurin aja nih. Oh, masih kena coy. Kena bro. Nah, teman-teman kita kemana teman-teman? Oke. Kita main cepat aja lah ya. Let's go. Udah kelamaan lah. Oke, kesini. Oh, ini ada tangga loh. Untuk apa tangga aja ini? Oh, itu dia. Waktu gua melihat sebuah secret. Taruh mana sih? Sini ya. Nah, gua berubah jadi head blast. Gua kira di atas sana nggak ada apa-apa. Ternyata ada sebuah kertas. Nah, kayaknya apa? Dari sini berarti ya. Dari sini ternyata. Oke. Alah, nggak nyampe tai, malah ini nggak pas. Setelan gue ini nggak pas. Awas. Oke. Oh. Nah, dung. Teleskop perjalanan kita melawan si binatang aneh ini. Feraline, let's go. Oh, tadi gua belum lihat darahnya, banyak kan darahnya. Enak sih, nah gini enak kalau ada apa namanya item-item itu. Gua item dulu. Itu apa sih sebenarnya, binatang apa sih itu? Campuran macan sama apa itu? Kok macan kok ada taringnya lah bro. Waduh, udah kita bakar loh ini. Sini kompol. Kok musuhnya keluarnya cuma satu. Tadi pertama satu, kedua, dua, ketiga. Sesuaiin apa? Kok suaranya menjadi apaan itu? Oh, masih satu. Masih ada satu ini lagi. Let's go. Oh, ini kita menggunakan tangan 4 untuk menggeser sebuah box. Let's go.
kita geser-geser ke sini agar pintunya terbuka, teman-teman. Oh, bukan terbuka, ternyata ini yang terbuka. Nah, aku ganti dulu. Karena pakai alien itu nggak enak, paling nggak enak loh, bener lah. Yang cepet lah, udah lama nggak pakai yang cepet. Wah, ini belum gua upgrade ya, yang apa namanya? Makanya gua upgrade lah ini. Si cepat ini SLR 8. Enak juga sih tapi. Loh, oh kita harus menggunakan si cepat. Alah, salah lagi. Oh my god. Apa itu? Sebuah beban-beban yang saling bertabrakan dengan tanah, teman-teman. Kita geser aja sih menggunakan si tangan 4 ini. Loh, kayak dia kayak sebuah mesin kan dia. Dia berhenti. Kayak kita harus menggunakan si lari cepat. Alien lari cepat and let's go. Dan kita masuk ke sini. Oke. Oh, ini yang baru lagi ini. Dia tipe terbang ya. Paling juga kalau ya terbang-terbang itu. Wah, oh tak benar, gua hancurin dulu ya. Coba gua hancurin dulu markas-markasnya ini. Oke. Oh, dia ngelempar itu loh. Aduh. Bentar. Dia ngelempar apa namanya? Oh, ada bom loh. Coba gue paling benci kalau kayak lompat kayak gini. Gak kena loh. Anjir apa. Enak pakai apa ya? Gak kena loh. Apa pakai si tangan panjang itu ya? Apa nama ini ya? Kena gak ya kalau pakai ini? Oh, ini nih. Oh, itu apa namanya, kertas itu. Oke. Tiju. Oke. Ini satunya apa nih satu? Coba kita pencet satunya. Bentar. Oke. Let's go. Terbang. Loncat. Oke. My god, oh my. Kena gak sih? Gak kena ya? Terpaksa lah gua pakai inilah. Si apa namanya, api. Karena kan dia kan kalau menggunakan tekniknya kan dia kena darah atasnya juga dia. Kena semua kan atasnya. Nah iya, kena semua, berarti pakai ini aja. Sini kan ada gua melihat sebuah ini. Coba kita klik. Oh, berarti kita harus bareng. Ini ya. Kita tunggu sampai. Let's go. Alah, nggak pas lagi. Gak mau sih. Bentar. Tuh. Oke, tuh. Nah, sini loh. Mana sini? Alah, gak usah lah, kelamaan. Biarin aja los, bodo amat. Ini gua tahu. Tangan 4. Targetnya gua ini pindahin dulu. Oh, gak bisa dipindahin ternyata. Oke. Nah, oke. Ini kuburan apa patung sih ini? Loh, gak apa sih?
apa sih tuh biar cepet? Gua ngerti. Ntar gua ini dulu ya. Nah kita menggunakan SLR8 kan larinya cepet sih. Bentar. Kata lagi, lah. Ah susah malahan, tai. Nah, oke. Cukup susah mengontrolnya. Kita langsung terjun ke bawah. Ruangan apa ini? Oh my god, di sewaktu apa, di setiap apa namanya lab ini, kolab lagi. Ini ada sebuah alien, sebuah musuh kita. Bentar. Mau hancurin dulu ini musuhnya. Sekiranya sudah habis. Sudah lagi coy. Ngomong kita tutup aja ya. Bentar. Gua tak fokus dulu. So, dia bisa ada habisnya gak sih ya. Bentar. Gua memakai alien ini. Oh dia tuh terus-terusan dia ada terus berarti ya. Oh berarti kita harus kayak ini berarti. Kita pencet warna hijau. Ambulnya loh. Loh gua sampe gak liat loh. Udah habis ya. Ah yang di liftnya itu. Ini loh tombolnya loh. Gak kena sih tombolnya. Ini tombolnya. Lah tombolnya loh. Kita rupanya tombolnya kayak ini loh. Biar dia gak memproduksi lagi aliennya. Bentar. Mana tuh? Nah ini dia. Tuh kok gak mau sih? Nih. Nah kan udah. Tinggal yang ini nih, belah sini nih. Biar gak dia produksi lagi. Kita tunggu. Oh ini. Nah udah kan. Tiga-tiganya udah enggak ini kan lagi kan. Berarti enggak satu lagi lawan cuma satu ini berarti. Udah kan ini. Oh masih ada lagi ternyata. Oh ini masih ada lagi tuh si belah sini. Akhirnya cuma tiga itu loh. Ayo keluar. Oke kan, bener kan? Taruh ke tombol sebelasan ya. Aduh, lewat mana coy? Lewat mana ini ya? Bentar, gue berubah jadi si apa namanya? Si Headless. Lewat mana dia? Oh iya lewat sini. Oke. Anjir malah dapet C tai. Aduh. Kacau. Kunci dia. All these mutation experiments point to one man. Dr. Animo. That freak's got my DNA, and I want it back. DNA. I didn't see him. He could be anywhere. We'll have to split up. Gwen, you check the main lab. Gwen. I don't want to be alone. Ayo. Oh, diculik, cok. Gwen!
diculik oleh siapa itu? Si teman kita, Gwen. Di lokasi kita selanjutnya adalah di Bayo. Oke teman-teman, sampai situ saja video dari gua tentang Band 10 Protector of Earth. Terima kasih yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.